Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Putra Rafi'ah yang dirahmati Allah, mari kita teruskan pembahasan soal fikih pada minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masuk kepada fasal yang pertama. Faslun fasal wa la yu'maru ahadun mimman la yajibu alaihi fi'lu sholati bi fi'liha illa sabiyyu. Ada orang yang sesungguhnya tidak wajib melakukan sholat, tetapi ada perintah untuk melakukan sholat. Ada yang wajib, artinya sholat itu wajib. Ada orang yang tidak wajib melakukan sholat, tapi ada perintah untuk melakukan sholat, tapi baginya sholat tidak wajib. Dan kalau itu ada perintah yang seperti itu, illa sabiyyu, hanyalah untuk anak kecil. Jadi anak kecil itu dia belum wajib sholat, tetapi sudah ada perintah untuk melakukan sholat. Artinya ketika dia sholat itu sesungguhnya belum memenuhi kewajiban, karena dia belum wajib. Dan itu tidak lain adalah anak kecil. Fa innahu yu'maru bi fi'liha li sab'in. Anak kecil itu diperintahkan untuk melakukan sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Tapi hanya diperintah saja ketika umur 7 tahun. Wa yudrabu ala tarkiha li asyrin. Ketika ada perintah itu, perintah untuk melakukan sholat tapi tidak sholat, umur 7 tahun tidak boleh diapa-apain, kecuali kalau sudah umur 10 tahun. Kalau ada anak umur 10 tahun diperintah sholat, dia tidak sholat, maka orang tuanya itu dianjurkan untuk memukulnya. Mukul mendidik, bukan mukul menyiksa. Beda mukul mendidik dengan mukul menyiksa itu. Mukul mendidik itu adalah ketika seseorang memukul itu tidak tega sakitnya. Kalau dia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan, berhenti dia memukulnya. Tapi kalau mukul menyiksa itu adalah memang yang dicari sakitnya. Itu mukul menyiksa. Anak kecil ketika umur 7 tahun tidak sholat, tidak boleh diapa-apain. Ketika umur 10 tahun tidak sholat, maka orang tuanya diperintahkan untuk memukul. Itu perintah Rasulullah SAW. Lima ruya Samrah Al-Juhani, berdasarkan riwayat dari Samrah Al-Juhani, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, alimus sabiyyas sholata, ajari anakmu untuk melakukan sholat. Jadi yang diperintahkan itu adalah orang tuanya ini, ajari anakmu yang punya anak. Kan gak mungkin misalnya ada anak orang lain saya yang merintah, kan gak mungkin. Yang memerintah anak saya ya saya, yang memerintah anak orang itu ya orang itu. Artinya orang tuanya yang memerintah. Alimus sabiyya sholata, artinya ajari anak kalian itu melakukan sholat. Lisa bani sinin, ketika umurnya sudah 7 tahun. Jadi umur 7 tahun ini batasan akhir ini sebetulnya. Batasan akhir untuk diperintahkan melakukan sholat. Tapi sebelumnya
ketika umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu anak sebaiknya ditaruh di sebelah kita dan di situ kita sholat biar dia ngikuti. Apakah dia hanya ikut? Lalu bagaimana kalau seandainya melihat orang tuanya sholat, lalu dia ikut sholat, pas orang tuanya sujud, perasaannya di situ ada kuda atau ada kambing atau ada apa, lalu ia naik ke atas punggungnya, ya biarin saja. Jangan sampai dicubit, gak boleh orang tua mencubit anaknya yang sedang naik ke atas punggungnya atau naik ke atas lehernya pas lagi sujud. Lalu gimana? Ya biarin saja dia. Jangan sampai direntak ke belakang, nanti anak jadi jatuh. Lalu gimana kalau dia naik? Ya sudah, biarin saja sampai dia turun baru kita tegak. Artinya apa? Ketika anak naik ke atas leher kita lama-lama, artinya kita diperintahkan oleh Allah sujud lama-lama. Itu juga pernah dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap cucunya Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah sholat, Hasan dan Husain juga senang seperti itu. Makanya kita juga melakukannya seperti itu. Biarin saja anak kita atau cucu kita ketika kita sholat naik ke atas punggung kita, biarin saja. Tapi sebelumnya, ketika sudah terbiasa seperti itu, besoknya dikasih tahu, nah jangan itu kemarin dilakukan lagi, jangan malah dimarahi, tidak boleh. Seperti ketika ada anak masuk ke masjid, ikut sholat, ya biarin saja dia ikut sholat. Ketika dia rame, ya diomongi, malah diusir. Kadang-kadang di antara kita dia gak sabar, malah diusir. Kita dulu pada saat seusianya masuk ke masjid, itu juga seperti dia. Kita bikin ribut, kita lari sana, lari sini. Toh sekarang kita kenal masjid gara-gara seperti itu. Maka ketika ada anak masuk ke masjid, rami, jangan diusir pergi dari masjid, tapi diomongi, diatur. Anak-anak barisnya di paling belakang, sepaling belakang. Maksudnya apa? Supaya tidak mengganggu bapak-bapak yang di depan. Nah, jadi anak ketika masih kecil itu diperintahkan untuk melakukan sholat. Alimu as-sobiya as-sholata. Ajari anak kalian untuk melakukan sholat lisabi sinin ketika umurnya sudah 7 tahun. Wadribuhu alaiha ibna asyirin. Dan pukul kalau meninggalkan sholat ketika dia sudah berumur 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun baru ada hukumannya kalau tidak sholat. Fa in dakhala fis sholati. Kalau ada anak kecil, anak yang belum balig itu melaksanakan sholat, thumma balagha fi asnaiha. Ketika dia sholat itu belum balig, tapi pada rekaat kedua umpamanya, pada rekaat kedua pas kebetulan itu jam umpamanya jam 12 lewat 30 menit umpamanya. Pas jam 12 lewat 30 menit itu waktu dia lahir dulu. Maka pas jam 12 lewat 30 itu sekarang waktunya dia balik. Pas rekaat kedua dia balik. Bisa terjadi itu kan? Maksudnya balik itu umurnya sudah cukup untuk mendapatkan taklifi, beban agama, menjalankan perintah Allah, menjalankan sholat, menjalankan puasa, dan seterusnya. Kalau ada anak yang seperti itu, di tengah-tengah dia sholat, umpamanya rakaat kedua dia sholat, tiba-tiba di rakaat kedua itu sudah pas umurnya itu balik. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, ahbabtu ayyutimma wa yu'ida. Aku lebih suka sholatnya si anak ini agar disempurnakan kemudian diulangi, disempurnakan dan diulangi. Wa la yubayyinu li anna 'alaihi al-i'adata. Tetapi tidak ada dalil, tidak ada penjelasan yang nyata dari Al-Quran maupun dari hadis kalau ia harus mengulang. Maksudnya gini, Imam Syafi'i menyebutkan sholatnya diteruskan saja. Ada anak yang rekaat kedua dia balik, teruskan saja sholatnya. Kenapa kok begitu? Karena pada saat dia sholat belum balik. Anak yang belum balik sholatnya tidak wajib.
Kalau sholatnya tidak wajib, maka hukum sholatnya itu menjadi sholat sunnah. Sholat fardunya itu menjadi sholat sunnah bagi anak, karena dia belum wajib. Pas begitu rakaat kedua datang baliknya, maka menjadi kewajiban buat dia. Maka beliau sampaikan sholatnya disempurnakan, kemudian terus diulang. Maksudnya ketika disempurnakan itu sebagian ada sebagai sholat sunnahnya, kemudian diulang itu sebagai wajibnya. Jadi bisa seperti itu. Qala Abu Ishaq, lalu Abu Ishaq menjelaskan yalzamuhul itmamu wa yustahabbu lahu ayyuhida. Lazim untuk menyempurnakan sholatnya tadi, tetapi hanya dianjurkan untuk mengulangi. Artinya tidak mengulangi tidak apa-apa. Ini kata Abu Ishaq. Jadi sebaiknya harus diulangi, tetapi apa harus disempurnakan, tetapi boleh mengulang, boleh tidak. Hanya dikatakan wa yustahabbu lahu ayyuida dan dianjurkan untuk mengulang. Ini fatwa dari Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi, pengarang kitab ini. Wa qawlu ahbabtu, ucapan Imam Syafi'i mengatakan ahbabtu, aku lebih senang, yarju ilal jam'i, maka kembali kepada keduanya, kembali kepada keseluruhan. Apa keseluruhan itu? Yang pertama menyempurnakan sholatnya, yang kedua mengulang sholatnya. Jadi kembali kepada kedua-duanya. Beliau Imam Syafi'i mengatakan ahbabtu ayyutimma wa yu'ida, aku lebih suka menyempurnakan dan lebih suka mengulangi. Artinya gini, artinya ketika seseorang anak yang apa yang belum balik tadi dia sholat, sempurnakan sholatnya, sudah selesai baru ngulang sholatnya. Wa qawluhu ahbabtu yarju ilal jami, ucapan ahbabtu kembali kepada keseluruhannya, yaitu menyempurnakan dan mengulang. Bainal itmam wal i'adah, antara menyempurnakan dan mengulang. Wa wadhahiru minanal mansusi, ini zahir dari nas yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, yang tertulis dalam kitabnya Imam Syafi'i. Wa dalilu alaihi, dan dalilnya anna sholatahu sahihatun. Dalilnya adalah, buktinya adalah sholat si anak ini kalau disempurnakan sholatnya sah. Waqad adrakahul wujub, maka anak ini telah melaksanakan kewajiban sholatnya. Wa wafiha, dan ini terjadi pada saat di dalam sholatnya yang belum balik tadi, sudah include pada kewajibannya. Falajimahul itmam, maka disuruh menyempurnakan. Jadi itu tadi, karena si anak ini belum balik, maka hukumnya sholat belum balik itu adalah sunnah. Akan tetapi ketika di tengah-tengah dia sholat, dia balik, maka sholatnya itu jelas adalah sah sholatnya apabila sudah ngambil air wudhu. Artinya syarat dan rukun sholat itu dipenuhi, sholatnya semuanya sah dari awal. Kalau sholatnya sah seperti itu, artinya dia telah melaksanakan kewajiban itu, makanya dia wajib menyempurnakan sholatnya. Ya? Ada yang bilang kalau anaknya sunat tuh mutus sab gitu, benar saja? Oh gitu. Kalau ada anak belum sunat itu putus sabnya. Ada yang bilang begitu ya, putus sabnya gitu ya. Lalu bagaimana? Anak yang belum sunat itu kan sebelumnya sebetulnya dia belum wajib dia melakukan sholat, belum wajib melakukan sholat. Ketika anak belum sunat ini dia belum balik ya, belum balik. Tapi kalau sudah balik ya harus sunat. Masa belum sudah balik dan sunat-sunat? Belum sunat, belum itar kan? Oh, belum balik ya? Belum. Ah, belum balik. Ketika dia belum balik, sebetulnya itu tidak putus sabnya. Karena sholat dia itu bukan wajib. Tapi bagi dia sholatnya itu adalah merupakan sunnah, bukan wajib. Tapi ketika dia sholatnya dia wajib,
Kalau sudah balik kemudian terus dia belum sunat, umpamanya umur 20 tahun belum sunat gitu, nah, itu otomatis nggak sah sholatnya. Kenapa nggak sah sholatnya? Karena masih ada najis di kemaluannya. Karena itu sunat itu adalah untuk kebersihan, artinya agar suci seseorang. Dan ketika anak kecil ini karena dia belum wajib, maka tidak menjadikan sholatnya putus. Itu adalah pengajaran dari orang tuanya. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, alimu sobiya as-sholata, ajari anak kecil melakukan sholat. Di antara mengajarinya yaitu tadi, dia ada sholat pergi ke masjid, dia duduk di sampingnya, tidak akan putus saat itu karena dia ada di situ. Dan dia sholatnya itu adalah sunnah, tidak wajib, makanya tidak memutuskan saf. Wala yalzamuhu ayyuhida, dan kalau sudah disempurnakan seperti itu, maka tidak wajib anak itu mengulang sholatnya. Li'annahu sholal wajiba bisyurutihi, karena dia telah melakukan sholat wajib dengan syarat-syaratnya. Rukunnya dikerjakan, syaratnya dikerjakan. Apa syaratnya? Wudhu sudah, kemudian nutup aurat sudah, menghadap kiblat sudah, waktu masuk sudah, dan seterusnya. Maka sholatnya itu adalah sah, fala yalzamul i'adah, maka tidak harus untuk mengulang lagi karena sholatnya sudah sah, maka tidak harus mengulang. Wa ala hadza, berdasarkan ini, pendapat ini, karena sholatnya sah dan tidak perlu mengulang tadi, lau shalla fi awalil waqti, kalau dia sholat di awal waktu, umpamanya jam 12 lewat 20 menit dia sholat zuhur, thumma balagha fi akhirhi, lalu jam 3 sore dia balik tadi jam 12 lewat 20 dia sudah sholat zuhur, jam 3 dia balik, sholat apa tidak anak ini? Karena yang tadi sholat duhur, hukum sholatnya adalah sunnah yang dilakukan. Duhurnya itu adalah sunnah bagi dia. Tetapi ketika jam 3 sore dia balik, itu menjadi wajib. Maka berdasarkan pendapat yang tadi, yang barusan tadi, yaitu ketika dia tidak harus mengulang lagi sholatnya, maka sholat tadi, sholat duhur tadi itu sudah sah. Dia sudah sah. Oleh karena itu, ajza'uhu, sah sholatnya, dhalika anil fardi, jadi sah sholatnya melaksanakan sholat fardu itu, li'annau sholat al-wakti bisyurutiha, karena dia telah melakukan sholat duhur dengan syarat-syaratnya, telah ia penuhi, fala yalzamhul i'adah, maka tidak perlu ngulang lagi. Jadi jam 3 sore dia balik, kan masih ada tuh waktu duhur itu jam 3 sore, waktu kita di sini kan masih ada, karena apa, waktu asar kita kan jam 3 lewat 21. Jam berapa? Jam 3 lewat? Jam 3 lewat 9. Jam 3 lewat 9. Jam 3 lewat 9 itu akhir waktu zuhur. Jadi waktu zuhur itu akhirnya adalah awal waktu asar. Nah, nanti penjelasan waktunya berikutnya. Wahukiya an Abil Abbas, dan diriwayatkan dari Abu Abbas, mislu qawli Abi Ishaq, seperti yang disampaikan oleh Abu Ishaq. Wahukiya anhu, diriwayatkan darinya, diceritakan darinya, annahu qala, beliau berkata, yustahabul itmam. Jadi kalau Abu Abbas mengatakan dianjurkan untuk menyempurnakan, watajibul i'adah, dan wajib untuk mengulang. Ini kebalikannya. Yang tadi disunahkan, yang tadi itu diwajibkan untuk menyempurnakan, tapi disunahkan untuk ngulang. Tapi yang menurut Abul Abbas ini dianjurkan untuk menyempurnakan, tapi diwajibkan mengulang. Artinya yang dilakukan tadi belum menjadikan sholat duhurnya sah. Yang pertama sah, kenapa? Karena hanya dianjurkan untuk mengulang, tidak diwajibkan mengulang. Tapi yang diwajibkan adalah menyempurnakan sholatnya. Yang pertama wajib menyempurnakan sholatnya dan disunahkan untuk mengulang. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Abbas. Tadi kan pendapat Abu Ishaq, sekarang pendapat Abu Abbas, disunahkan untuk menyempurnakan, tetapi
diwajibkan untuk mengulang pada saat datang baliknya. Jangan bingung-bingung. Artinya gini, yang pertama tadi gini, yang pertama kan wajib menyempurnakan. Ketika wajib menyempurnakan, artinya itu sholatnya adalah sah. Oleh karena itu wajib menyempurnakan. Dan ngulangnya itu hanya sunnah. Boleh diulang, boleh tidak diulang. Kalau boleh diulang atau boleh tidak diulang, berarti sholat yang pertama tadi sah sholat duhurnya. Yang kedua, ini sunnah menyempurnakan tapi wajib mengulang. Artinya sholatnya tadi tidak sah. Itu baru sunnah. Tidak sah wajibnya, yang sah sunnahnya. Makanya karena yang sah itu adalah sunnahnya, wajibnya belum dilaksanakan, maka wajib mengulang. Jadi jam 3 tadi si anak yang sudah balik jam 3 dia wajib mengulang sholatnya lagi. Ini menurut Abul Abbas. Karena di dalam kitab ini tidak hanya satu pendapat disampaikan, ada beberapa pendapat. Kita mengikut pendapatnya Abu Ishaq tadi boleh, kita mengikut pendapatnya Abu Abbas juga boleh. Fa'ala hadza idza shalla fi awwal waqti, berdasarkan ini, kalau disunahkan untuk menyempurnakan sholat dan diwajibkan untuk mengulang sholat, kalau berdasarkan pendapat ini, ketika dia sholat di awal waktu tadi, dia sholat jam 12 lewat 20 tadi, tsumma balagha fi akhirih, kemudian jam 3 dia balik, lazimahu ayyida, maka jam 3 wajib dia melakukan sholat zuhurnya lagi. Yang tadi berarti dianggap sunnah. Gimana? Iya, kalau dia belum balik, dia masih sunnah sholatnya. Dia menganggapnya seperti ini. Ketika jam 12 lewat 20 dia ikut sholat di masjid, sholat duhur, dia tidak wajib menyempurnakan sholatnya, karena dia belum wajib. Tapi disunahkan menyempurnakan sholatnya, karena itu adalah bentuknya sholat sunnah. Begitu jam 3 dia balik, orang tuanya bilang, nak, kamu jam 3 ini sudah balik, kamu sholat lagi. Akhirnya sholat lagi, maka wajib mengulang sholatnya, sholat duhurnya pada jam 3. Ini pendapat dari Abul Abbas. Li'anna masalla qoblal buluk, kenapa kok ngulang jam 3 tadi? Karena sholatnya sebelum dia balik tadi naflun, itu adalah sunnah, bukan wajib. Jadi sholat duhurnya, jadi sholat duhur itu ada yang sunnah, sholat maghrib ada yang sunnah, sholat isya ada yang sunnah. Sunnah bukan sholat isya-nya, tapi untuk orangnya yang melakukan. Yang melakukan anak-anak yang belum balik, berarti sholat maghribnya adalah sunnah, sholat isya-nya adalah sunnah, sholat subuhnya adalah sunnah, sholat duhurnya sunnah, sholat asarnya sunnah. Bagi kita yang balik wajib, tapi bagi anak-anak yang belum balik, baginya adalah sunnah. Maka ketika sunnah itu apa? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Maka anak kecil tidak sholat tidak mendapat dosa. Kalau kita jangan coba-coba ninggalkan sholat ya. Kan dua pendapat, satu boleh, satu tidak. Berarti yang sebagusnya yang diambil pendapat yang mana? Nah, itulah disebut dengan ikhtilaful ulama'i rahmah. Mau pendapat yang mana yang kita ambil? Kita mau yang mana? Mana yang lebih kita kuat di dalam hati kita? Mau pendapatnya Abu Ishaq atau mau pendapatnya Abul Abbas? Kalau Abu Ishaq itu tidak usah ngulang lagi. Karena kalau tadi jam 12 lewat 20 dia sudah ikut sholat di masjid, balik dia jam 3 enggak usah ngulang lagi. Tapi ngulang juga boleh gitu. Ngulang juga boleh, tapi tidak wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, jam 12 lewat 20 dia ikut sholat, tapi begitu balik jam 3, kata Abu Abbas, harus diulang nak sholatnya, karena tadi itu adalah sunnah. Mana yang kita pilih? Kalau saya pilih yang pertama. Nah, permasalahan sekarang ini, baliknya kita gak tahu. Permasalahan sekarang ngomong, Pak. Ya. Tidak tahu bapak kita mengucapkan itu lah. Inilah telitinya ulama dulu itu. Iya, telitinya ulama dulu. Jadi kita tahu baliknya anak kita tuh kapan. Kita tahu. Kalau di kan kalau balik itu kalau orang laki-laki kan sudah mimpi lah. Iya. Wanita kan main head. Itu kan datang mimpi sama head itu kan ada. Kita tidak tahu. Tahu kan?
Nah, kalau anak ketika dia tidak mimpi apa-apa, apakah dia enggak balik-balik? Nanti akan balik pada usia 15 tahun. Jadi ngitungnya itu seperti itu. Jadi ketika ada anak sudah pas jam 12 lewat bukan jam 12, jam 3 siang, jam 3 menjelang sore itu pas umur 15 tahun karena dia lahirnya pada jam itu umpamanya, maka itu udah masuk waktu baliknya. Iya, tapi kalau masalah mimpi ya itu orang tua kadang-kadang enggak tahu karena anak tidak bercerita. Kalaupun bercerita barangkali anak itu malu. Jadi enggak mau bercerita. Maka yang lebih kelihatan itu adalah dilihat dari segi umurnya. Tapi kalau untuk perempuan itu ketika dia datang bulan. Maka ketika ada anak perempuan jam 3, jam 12 lewat 20 dia ikut sholat duhur, pas begitu jam setengah 3 sore dia datang bulan umpamanya gitu, dia datang bulan, maka pada saat itu dia sudah balik. Tetapi pada saat itu dia enggak boleh melakukan sholat gitu, enggak boleh melakukan sholat. Ini kalau yang perempuan itu tanda-tandanya dia balik, dia enggak boleh sholat. Itu malah gitu tandanya. Tapi kalau laki-laki tanda-tandanya dia balik, dia mimpi. Dan itu jarang diceritakan kepada orang tuanya, mungkin malu. Tapi orang tuanya bisa tahu ketika umurnya adalah genap. Maka orang tuanya ngontrol, nak umurmu sekarang sudah balik. Ayo sholat lagi. Itu kalau yang pendapat yang kedua. Sholat lagi, tadi masih sunnah sholatnya. Sekarang baru wajib. Nah, yuk sholat lagi. Nah, akhirnya sholatlah si anak itu. Karena sudah biasa dilatih untuk melakukan sholat. Tetapi kalau pendapat yang pertama, ya sudah, gak usah dibilangnya apa-apa. Karena tadi duhur dia sudah sholat. Yang kedua boleh ngulang, boleh tidak. Gitu ya. Fastuhabbu itmamuhu. Maka pada saat dia sholat tadi, di awal tadi, maka dianjurkan untuk menyempurnakan wayal jamu ayu'ida dan wajib mengulang li'annahu adroka waqtal fardi, karena pada saat dia akhir waktu tadi itu masih memperoleh waktu untuk melakukan sholat, maka dia wajib mengulang. Walam ya'ti bihi, sementara yang tadi dia lakukan jam 12 lewat 20 tadi itu belum melakukan sholat fardu, itu baru melakukan sholat sunnah. Walam ya'ti bihi, dia belum melakukan sholat fardu, falazimahu ayyati bihi, maka wajib untuk melaksanakan sholat fardu itu. Tadi jam 12 lewat 20 dia sholat zuhur, tapi sholatnya zuhur itu belum kewajiban melakukan sholat zuhur. Begitu jam 3 masuk balik, itulah baru melaksanakan kewajiban sholat duhur. Sementara dia belum sholat duhur pada jam 3 itu, maka dia wajib untuk melakukan sholat lagi. Yang pertama dia sunnah, yang kedua baru wajib. Wa min ashabina man qala, tapi ada juga yang agak nyeleneh, pendapatnya agak nyeleneh, tapi ini enggak benar. In kharaja minha, kalau dia sudah selesai sholat tsumma balagha lalu balik, umpamanya jam 12 lewat 20 dia selesai sholat. Bukan selesai sholat, mulai sholat. Jam 12 lewat 20 mulai sholat. Kemudian kan jam 12 lewat 20 itu selesai sholat kan jam setengah 1 lah ya. Jam setengah 1 selesai sholat, jam setengah 1 balik. Baru saja selesai sholat dia balik. Maka apabila selesai sholat kemudian dia balik, walam yakum min waktiha, kemudian waktunya tidak ada, mayumkinu qadha'uha, untuk mengqadha'nya. Umpamanya dia selesai sholat tetapi waktu untuk melaksanakan sholat lagi itu sudah tidak ada, waktunya sudah habis, lam yalzamuhul i'adah, tidak wajib mengulang. Ini pendapat yang agak aneh nih. Kalau anak itu telah sholat, selesai sholat waktunya sudah enggak ada lagi, baru dia balik, dia balik, gak ada lagi waktunya. Yang seperti itu
tidak wajib mengulang. Wa in baqiya min waqtiha, tapi kalau waktunya masih ada untuk melaksanakan salat tersebut, mayumkinu qadha'uha, yang mungkin bisa untuk mengqadha'nya, waktunya masih ada untuk mengqadha, lazimahul i'adah, wajib mengulang salat itu, wajib mengulangnya. Beliau sampaikan, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi menyampaikan, wa hadza ghairu sahih, yang pendapat seperti enggak benar. Jadi yang benar yang pertama sama yang kedua tadi, pendapat ketiga ini enggak benar. Jadi enggak usah diikuti. Kalau ada waktu ulang, tapi kalau enggak ada waktu tidak wajib ngulang. Itu enggak konsisten namanya. Kalau ada waktu ngulang, kalau enggak ada waktu ya qadha, kan begitu. Maksudnya kan begitu kan? Kalau ada waktu ngulang, kalau enggak ada waktu qadha gitu. Jangan sampai kalau ada waktu ngulang, kalau enggak ada waktu enggak wajib. Maka pendapat ini kata Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi yang seperti ini tidak benar pendapat ini. Li'annahu law wajabat al-i'adah, karena kalau wajib mengulang anak tadi ketika dia balik, idza baqiya minal waqti, kalau waktunya masih ada, qadra sholati, seukuran melaksanakan salat, la wajabat al-i'adah, maka wajib pula mengulang, idza adraka minal waqti miqdar rakaatin, apabila ia memperoleh waktu walau waktu itu hanya satu rakaat. Misalnya begitu rakaat pertama masuk rakaat kedua sudah masuk waktu asar, itu tetap dia ngulang. Kenapa? Karena kalau seandainya waktunya masih ada dia wajib ngulang, begitu waktunya habis dia tetap wajib membayar sholatnya itu. Kenapa? Karena ketika sisa waktunya ada dia wajib untuk mengulang. Maka kalau tidak ada ya tetap wajib mengqadha'nya. Fasalun fasal, wa man wajabat alaihi sholatu wamtana'a min fi'liha. Pembahasan kita berikutnya adalah orang yang wajib sholat tapi enggak bisa sholat, terhalang sholatnya. Iya. Jadi setuju tentang mengulang, benar. Ini mungkin di luar tema tentang anak-anak tadi. Misal, Ustaz, orang ini kan sholat itu harus menghadap kiblat, katanya. Nah, yeah. Mungkin dia di tempat yang baru, dia udah tahu dia ngarah ke sana. Selesai sholat, tiba-tiba ada yang ngasih tahu kiblat itu di sana, katanya. Nah, oke, itu. Apakah dia ngulang? Yang pertama, atau dia baru sadar umpamanya pakai katakanlah sarungnya itu koyak. Nah, yang terbukalah aurat sadarnya itu setelah selesai sholat. Gak salah, oh ya rukunya tadi kan. Diulang atau cuman Ustaz? Iya. Pembahasan ini ada di sebelumnya tentang arah kiblat. Jadi gini, ketika seseorang gak tahu arah kiblat, begitu dia ngarah kiblat, dia sholatnya ke sana, ngarahnya ke sana, padahal kiblatnya ke sana. Selesai sholat ada orang ngasih tahu, oh sholatnya ke sana, bukan ke sana kiblatnya tapi ke sana. Karena dia sudah selesai sholat, maka pendapat pertama hukumnya sah sholatnya. Kenapa? Karena yakinnya pertama tadi arah kiblatnya adalah ke sana dan tidak ada orang ngasih tahu. Ketika dia ijtihad sendiri, di sanalah arah kiblatnya. Oleh karena itu, ketika orang tidak tahu arah kiblat, yang pertama adalah tanya kepada orang setempat. Kalau orang setempat mengatakan arah kiblatnya ke sana, kita harus yakin dan kita harus nurut kepadanya. Tidak boleh ijtihad sendiri. Kalau sudah ada yang ngasih tahu, tidak boleh ijtihad sendiri. Umpamanya gini. Ini ada air. Air ini dipakai untuk wudhu. Terus ada orang di situ melihat air wudhu tadi dijilat oleh anjing. Lalu dibilang, Pak, jangan wudhu itu. Kenapa? Tadi dijilat oleh anjing. Kita harus yakin dengan omongan dia. Kita enggak boleh ijtihad. Maka kita harus cari air yang lain. Kalau tidak ada air, kita cukup tayamum. Karena airnya itu adalah najis. Jadi omongan orang itu wajib kita percaya. Tapi orangnya harus orang yang sudah balik. Tapi kalau anak-anak, nah, di situ kita masih boleh ijtihad. Kalau anak-anak. Tapi kalau orang dewasa, kita wajib untuk meyakini atau mempercayai ucapannya. Jadi seperti tadi, ketika tadi nggak ada orang, nyari orang tidak ada, sana sini tidak ada, akhirnya
karena waktu ini sudah hampir mendekati habis, nanti daripada waktu habis ya sudah, yakinnya sholatnya adalah ngadap ke sana, ngadap ke timur sholatnya. Ketika dia ngadap ke timur itu, fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja menghadap, disitulah arah Allah, itulah kiblat Allah. Jadi hukumnya adalah sah. Begitu selesai sholat, dikasih tahu oleh orang datang, lu ini orang ini ngadap sholat tuh ngadap ke timur, biasa orang sholat ngadap ke barat. Kasih tahu, pak sholatnya ngadapnya ke sana pak, tidak ke sana. Oh gitu ya, tapi udah selesai, maka pendapat pertama itu sholatnya sah. Pendapat pertama. Pendapat kedua boleh ngulang, boleh ngulang dan ngikuti itu. Tapi kalau seandainya waktunya sudah habis, ya yang sholat tadi itu adalah sah. Oleh karena itu, apabila ada dua orang berbeda pendapat tentang arah kiblat, umpamanya si A kiblatnya ke sana, si B kiblatnya ke sana, yakinnya kiblat si B itu ke sana, yakinnya kiblat si A ke sana, A B ini enggak boleh sholat berjamaah. Enggak boleh. Kenapa? Beda keyakinan arah kiblat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena si B mengatakan si A, A itu salah arah kiblatnya, yang benar adalah aku. Si B dikatakan oleh si A juga begitu, yang benar itu aku, kamu yang salah. Maka ketika sholat berjamaah enggak sah sholatnya. Tapi kalau sholat sendirian-sendirian, sendiri-sendiri, si A sholat sendiri, si B sholat sendiri, sah sholatnya. Kenapa kok sah? Karena sholat menghadap kiblat sesuai dengan yakinnya di dalam hati. Ingat, yakin itu enggak bisa diakal-akali. Sekarang ini saya yakin kiblatnya ke sana, walaupun dipengaruhi oleh orang manapun, kiblatnya ke sana saya tidak akan berubah. Kenapa? Karena yakin saya kiblatnya adalah ke situ. Jadi yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Al yakinu la yuzalu bisyakki. Jadi keyakinan itu tidak akan hilang dengan keraguan. Orang ngomong ini, orang ngomong itu tidak akan masuk kalau kita sudah yakin. Maka si A ketika sholat ke sana, si B satu lagi sholatnya ngadapnya ke sana, kedua-duanya sholatnya sah karena sesuai dengan keyakinan masing-masing. Satu lagi, si A katanya si B wudhunya batal, kemudian si B ini dia memang sudah berwudhu dan dia belum batal. Maka ketika si B ini meyakini si A ini wudhunya batal, enggak boleh dia sholat berjamaah, tidak boleh. Kenapa? Karena si B meyakini imamnya batal, tidak ada wudhu. Maka kalau imam tidak ada wudhu, tidak sah sholatnya, maka sholat dia pun juga tidak sah. Oleh karena itu, ketika si A tadi meyakini kalau wudhunya masih ada, dia sholat sendirian, sah sholatnya. Si B sholat sendirian, sah juga sholatnya. Itu gara-gara keyakinan itu tadi. Maka yang terjadi, bisa jadi terjadi ketika imam gengsi, pas kentut dia terus saja sholat, karena kentutnya itu sedikit, enggak kedengaran, orang enggak tahu, satu pun jamaah enggak tahu, maka sholat jamaah semuanya sah. Kecuali yang tahu kalau dia ada kebablasan dikit, cus, gitu, yang seperti itu. Sholatnya sah kalau imamnya tadi, dia tidak diketahui oleh makmum kalau dia buang angin. Tapi kalau ada satu saja makmum yang ketahuan, lalu ngomong imam ini buang angin, masa sholatnya terus, maka yang lain menjadi tahu sehingga sholatnya jadi batal semua. Batal semua sholatnya. Atau seandainya yang di belakang ini tahu, itu langsung maju ke depan, langsung maju ke depan menggantikan. Maka ketika imam ngerti, dia akan ngomong, oh ternyata aku tadi kentut ya. Tahu dia, langsung dia sadar diri minggir, terus dia gantikan imam atau meneruskan pekerjaan imam. Boleh seperti itu. Jadi ketika tidak tahu arah kiblat tadi, dia yakin arah kiblatnya adalah sana, maka sah sholatnya. Ketika dikasih tahu orang sesudahnya dan waktunya sudah habis, maka tidak perlu mengulang, sah tadi sholatnya. Kenapa kok sah sholatnya? Karena dia yakin arah kiblatnya adalah ke sana. Oleh karena itu tidak perlu mengulang. Tapi ketika waktunya masih ada dan dia pengen mengulang, itu juga boleh.
namanya i'adah. I'adah itu setelah mengulang sholat. Sama dengan orang yang tayamum, tayamumnya itu pakai anu, pakai isyarat tayamumnya, karena di pesawat kan nggak mungkin ada debu, jadi tayamum lah, ditempelkan ke dinding dan seterusnya. Itu hanya isyarat saja, itu debu nggak ada. Kemudian terus sholat di situ, sholatnya sah, tapi ketika nanti tiba di tempat, waktunya masih ada, wajib i'adah, mengulang lagi sholatnya. Itu namanya sholat dihormatil waktu. Barangkali waktunya sudah. Apa? Oh gitu. Ketika dia sholat, begitu selesai dia sholat baru tahu sholatnya sah. Tapi pada saat ketika dia sholat itu tadi terus apa tahu kalau kainnya itu koyak, koyaknya kalau kecil tetap sah sholatnya. Selama itu dikatakan masih kain sarung. Tetapi kalau koyaknya itu sudah terbuka aurat lebar gitu, maka sholatnya tidak sah. Maka di sini diungkapkan seperti ini. Andaikan kita sholat, pas lagi sholat, kain kita ini diterpa oleh angin. Kan kainnya kayak kain ihram kan? Jadi diterpa oleh angin, lepas. Lepas. Begitu lepas, langsung kita ambil. Asal jangan jaraknya itu terlalu jauh, umpamanya sampai 10 meter kan agak repot tuh. Paling kalau lepas kan enggak ada. Langsung dipakai lagi. Tidak apa-apa, teruskan sholatnya. Ketika itu diterendang oleh angin, lepas. Ini dijelaskan di sini seperti itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Dan bahkan di sini juga dijelaskan bagaimana ketika seorang sholat tanpa pakai baju. Artinya memang enggak punya baju, sholatnya berjamaah. Maka di sini ketika ada orang yang sedang sholat, tidak ada pakai pakaian sama sekali karena memang enggak punya baju sama sekali, maka imam tidak boleh di depan. Imam harus di tengah-tengah imamnya. Ini sab pertama kedua, maka imamnya ada di tengah-tengah, tidak boleh di depan. Kenapa kok tidak boleh di depan? Karena ketika di depan akan kelihatan pantatnya. Ah, itu yang tidak boleh seperti itu. Andaikan pada saat sholat itu memang tidak ada baju sama sekali, tidak ada. Ini sampai di sini Abu Ishaq itu berpikir bagaimana ketika sholat. Lalu bagaimana ketika cuman ada kain itu hanya kira-kira cuman segini kainnya, seperti kain umpamanya sapu tangan gitu. Kalau terjadi seperti itu, maka harus dipakai untuk penutup yang paling penting. Harus ditutupkan untuk paling penting. Yang lain tidak usah ditutupi, tidak apa-apa. Sementara sholat kan wajib, tidak boleh ditinggal sholat dalam keadaan apapun. Walaupun tidak pakai baju tetap wajib sholat. Umpamanya tidak punya baju. Atau pas lagi sholat, yang penutup tadi terbang. Ketika terbangnya tidak jauh, ya jalan saja terus diambil, terus ditempelkan kembali. Umpamanya seperti itu. Walaupun itu ya jarang-jarang terjadi gitu. Ya. Kita nyuruh anak tuh sholat ya, belum balik itu hukum bagi orang tua itu wajib sunat. Apanya? Hukum sholat anak belum balik. Ya, hukum sholat anak belum balik, anak itu hukumnya sholatnya itu adalah sholat sunnah. Maka dikatakan di sini tadi, ma sholla qoblal bulughi naflun. Sholat yang dilakukan oleh anak sebelum dia balik, maka sholatnya itu adalah sholat sunnah. Hukum orang tua menyuruh anak itu sholat, hukum orang tua itu wajib apa sunat? Menyuruh anak. Menyuruh anak. Menyuruh orang, menyuruh anak disuruh oleh orang tua nyuruh anaknya untuk melakukan sholat. Orang tua menyuruh anaknya untuk sholat, hukumnya adalah wajib. Walaupun belum wajib anaknya sholat. Iya, wajib hukumnya. Soal dikerjakan atau tidak. Itu urusan si anak tadi, karena dia belum wajib ya kita enggak boleh maksa. Maka di sini kan alimu as-sabiya as-salata li sab'i sinin wadribuhu 'alaiha ibna asyrin. Jadi artinya kita ngajari anak itu umur 7 tahun tuh. Kita ajari dulu dia sholat. Tetapi ketika umur 10 tahun tidak hanya ngajari lagi tapi wajib dia melakukan sholat. Oleh karena itu dipukul walaupun sholatnya belum wajib. Orang tuanya nyuruh anaknya sholat itu adalah kewajiban orang tuanya. Karena kalau nggak disuruh dia nggak sholat itu.
Orang disuruh aja enggak sholat, apalagi enggak disuruh ya. Seandainya imam Pak Ustadz, kita tahu kehidupan sehari-harinya, perilakunya imam. Mm-hmm. Misalnya katakanlah jalan-jalan menggunakan celana pendek misalnya. Mm-hmm. Kemudian, oh beliau tuh suka begadang malam misalnya main gaplek atau main termino. Mm-hmm. Kemudian lagi mungkin beliau tuh sering makan di pinggir jalan. Mm-hmm. Apakah beliau menjadi imam kita bisa mengikuti atau bagaimana? Baik. Yang pertama dia pakai celana kutung atau celana pendek. Ketika celana pendek itu menutupi aurat, tidak jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, jajan di pinggir jalan juga tidak masalah. Yang enggak boleh itu jajan di tengah jalan. Enggak boleh jajan tengah jalan, ganggu orang lewat. Kemudian yang lebih parah tadi adalah ketika dia main judi, main gaplek atau main judi. Ketika dia main gaplek, main judi, ketika itu dikategorikan perbuatan maksiat, maka dia tidak lazim jadi imam. Ketika tidak lazim jadi imam, maka sepakat jamaah harus ngasih tahu dia tidak boleh jadi imam. Karena imam itu harus disukai oleh jamaah. Kalau imam itu tidak disukai oleh jamaah, maka sholatnya menjadi rusak nanti. Menjadi rusak, itulah kenapa kadang-kadang ada imam itu kemudian ada jamaah lain maju langsung ninju imam. Yang seperti itu dilihat dulu. Mungkin ada dendam pribadi dari orang tersebut. Tapi kalau secara fikih, andai kan si imam ini memang akhlaknya tidak bagus, karena imam itu kan harus menjaga adab kan, harus menjaga adab, akhlaknya harus bagus. Kemudian yang jelas dia aqra'uhum lisanan, bacaannya fasih, kemudian dia paham fikih sholat, lalu dia adalah termasuk orang yang tua. Tua di sini maksudnya dia sudah menikah. Kalau ada di antara kita sama-sama fasih, sama-sama apa namanya tahu ilmu fikihnya, kemudian satu lagi yang satu sudah nikah, yang satu belum nikah, maka yang sudah nikah itu yang didahulukan. Lalu gimana ketika yang belum nikah? Ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya terjadi rebutan imam, kadang-kadang ada rebutan imam itu. Ada kadang-kadang rebutan imam itu. Kalau terjadi seperti itu, maka yang didahulukan adalah orang yang lebih tua. Dan kalau ini sama-sama lebih tua, orang yang lebih lama tinggal di situ siapa? Kalau misalnya ukurannya semuanya sama, maka yang paling lama tinggal di situ siapa? Umpamanya Ustaz Zainal di sini tinggal lebih duluan, terus saya baru pindah hari ini. Ya, dia duluan yang di sini. Tidak boleh saya gitu. Jadi seperti itu. Sholat rawatibnya. Boleh, tidak apa-apa. Ketika kita sholat, yang jelas itu sholat qobliyah isya itu adalah sebelum sholat isya. Jangan sesudah sholat isya. Iya, di rumah tidak apa-apa. Jadi sampai di sini tinggal sholat tahiyatul masjid umpamanya. Tapi ingat, sholat qobliyah isya itu pas masuk waktu isya. Kalau belum waktu isya, belum. Tidak bisa dikatakan qobliyah isya. Duhur, belum masuk waktu duhur. Tidak bisa kita sholat qobliyah duhur. Sholat qobliyah duhur sudah azan duhur. Jadi misalnya di rumah, mungkin rumahnya kan dekat dengan masjid kan, enggak apa-apa. Jangankan itu, nanti kita sholat isya, sudah sholat isya kita wirid, tidak sholat langsung pulang ke rumah. Di rumah baru sholat ba'diyah isya. Boleh seperti itu, boleh seperti itu. Dan ketika kita sholat isya, kemudian setelah sholat isya terus melakukan dua rakaat sholat isya ini, maka dua rakaat sholat isya ini sudah dinilai dengan melakukan sholat malam. Kalau nanti malam tidak terbangun lagi. Itu ada waktunya kan? Ba'diyah tadi. Kita ba'diyahnya di rumah. Ba'diyah di rumah, tapi waktunya sudah masuk. Ya, maksudnya kita kan ba'diyahnya di rumah nih. Hmm. Tapi kita umumnya makan dulu. Oh, boleh, nggak masalah. Nggak masalah.
ya. Dulu, misalnya. Enggak masalah. Sebelum tidur, misalnya sebelum tidur terus sholat, enggak masalah. Dan yang lebih baik lagi adalah sholatnya itu sebelum tidur. Makanya di sini dikatakan, tapi belum nyampe ya, dikatakan begini, ketika seseorang sholat isya, maka sesungguhnya sesudah sholat isya itu makruh hukumnya bicara-bicara dengan yang lain, bicara-bicara. Yang bagus itu adalah sesudah sholat isya langsung tidur. Ya biasanya kayak gitu. Maka dikatakan makruh, tapi makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala itu. Jadi nggak apa-apa, jadi nggak usah khawatir. Wah, tadi dengar pengajian katanya habis sholat isya nggak boleh ngomong-ngomong, nggak boleh, itu maksudnya makruh, boleh ngomong, boleh, nggak apa-apa. Kan kita kan habis selesai sholat isya pulang makan, sudah makan kemudian terus nonton berita, belum langsung tidur itu. Nah, makanya ketika itu terjadi pengen mengakhirinya dengan sholat, sholat sunnah ba'diyah isya boleh dilakukan di rumah. Tapi kalau seandainya khawatir terlepas, ya langsung saja. Nanti kalau pengen mau mengakhiri dengan sholat, mau tidur, ambil air wudhu, kemudian sholat. Sholat dua rakaat. Sholat apa? Sholat apa saja? Apakah sholat taubat? Apakah sholat mutlak? Apakah sholat biru wajidin? Apa saja? Yang penting sholat sunnah gitu, atau sholat tatawu gitu. Barangkali yang punya pertanyaan disimpan untuk pertemuan berikutnya. Sudah jam setengah 8, kita tutup dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasuli ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdan ka hifdil mursalin ka ilamin malikatin muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.